Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali kawan-kawan di video yang sederhana ini. Mudah-mudahan kawan-kawan dan saudaraku semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kawan-kawan, kita akan membahas bagaimana cara kita mengetahui ketika kita mengalami gangguan pencernaan atau stroke. Di sini kita bisa melihatnya melalui telapak tangan. Bila ada garis-garis yang ada di telapak tangan berwarna gelap sampai ke ruas-ruas jari, itu menandakan pencernaan kita bermasalah. Dan juga bisa terlihat pada jari telunjuk sama jari tengah. Itu ketika direntangkan secara normal atau diacungkan secara normal, itu pasti akan terasa sakit di tengah-tengah. Nah, itu menandakan pencernaan kita bermasalah. Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui ketika kita mengalami migrain atau wasir? Itu bisa terlihat pada telapak tangan juga. Ketika ada urat-urat biru muncul dan kelihatan di bawah jari telunjuk, itu menandakan kita mengalami migrain. Itu bisa juga menandakan kalau kita mengalami gejala wasir. Maka dari itu kawan-kawan, ketika kita bisa mengetahuinya melalui telapak tangan, bagaimana cara kita mencegah? Yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui ketika kita mengalami alergi? Itu bisa terlihat pada telapak tangan. Urat-urat biru menumpuk di perut telapak tangan yang berada di bawah jempol, itu muncul dan kelihatan urat-urat biru. Nah, itu menandakan kita mengalami alergi. Yang pasti kita rasakan, kita akan mengalami gatal atau ada bintik-bintik merah yang muncul di badan kita atau di bagian tubuh kita. Nah, itu menandakan kita alergi, kawan-kawan. Jadi di sini sebelum tanda itu makin menjadi-jadi, kita sudah bisa mengetahuinya dan mencegahnya. Sekian dulu kawan-kawan video kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan dan saudara. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.